Kalau anda masih ingat masa awal-awal dulu Realme 6 ataupun siri Realme 6 ni muncul kat pasaran Malaysia, kita boleh kata kehadirannya mendapat satu sambutan yang memberangsangkan. Ada pihak yang teruja, ada pihak yang berpuas hati dan tak kira dan tak kurangnya juga, ada pihak yang muncul dengan pendapat sendiri. Jadi kali ini Realme hadirkan lagi pilihan kepada kita semua dengan memperkenalkan siri Realme 7 pula yang terdiri daripada dua model iaitu Realme 7 Pro dan Realme 7. Ini adalah Realme 7. Kalau sebelum ni kami dah berkongsi kepada anda mengenai Realme 7 Pro, jadi video hari ini kita akan berfokus kepada Realme 7 pula. Dan ini adalah pengganti kepada Realme 6 sebelum ini dengan beberapa penambahbaikan yang menarik. Jadi anda bersama saya Amy, mari kita lihat apa yang menariknya pada Realme 7 ini satu persatu. Kalau anda perasan, Realme masih menggunakan konsep yang sama seperti Realme 6 sebelum ni, iaitu paparan skrin berlubang untuk menempatkan kamera hadapan kat sini. Okey, skrinnya di sini bersaiz 6.5 inci LCD Full HD Plus dan skrinnya di sini juga menyokong kadar segar semula mencapai 90Hz. Baiklah, di sinilah letaknya perbezaan ketara antara Realme 7 Pro dan juga Realme 7. Yang mana Realme 7 Pro hanya hadir dengan kadar segar semula standard 60Hz. Tapi lebihnya Realme 7 Pro ni pada skrin, iaitu Super AMOLED dan dia hadir dengan pengimbas cap jari pada paparan. Kita beralih ke bahagian belakang pula, kalau anda perasan di sini adanya modul kamera berbentuk segi empat. Okey, perhatikan betul-betul, terdapat perbezaan pada rekaan modul kameranya di sini. Saiznya agak besar berbanding sebelum-sebelum ini. Di dalamnya ada lensa utama, 4 lensa yang disusun secara menegak dan di tepinya pula ada LED flash. Kita bergerak ke bahagian sisi yang mana sebelah kanan adanya butang kuasa yang juga anda boleh menggunakannya sebagai pengimbas cap jari. Kemudian kita beralih sebelah kiri pula adanya slot SIM yang menyokong 3 slot card dan di bawah slot SIM tu adanya butang laras suara. Dan di bahagian bawahnya pula ada pembesar suara, port USB-C dan Bicu Audio 3.5mm. Untuk OS, Realme 7 menggunakan antara muka Realme UI berasaskan Android 10 terkini. Pemproses yang digunakan pula adalah chip MediaTek Helio G95. Okey, ini adalah chip terkini daripada MediaTek yang hadir dengan penambahbaikan lebih baik jika nak dibandingkan dengan pendahulunya. Dan chip ini memfokuskan kepada peranti-peranti permua yang mampu milik. Untuk memori, unit yang kami terima ini adalah variasi 8GB RAM dan 128GB storage. Dan anda kata anda bertanya, ini warna apa? Ini adalah Realme 7 dalam warna Miss White, dalam kemasan berwarna putih. Seterusnya kita akan sentuh mengenai konfigurasi empat kameranya di sini. Okey, Realme masih menggunakan lensa utama 64MP. Tapi ada sedikit perubahan pada sensornya kali ini berbanding Realme 6 dulu, yang mana kali ini Realme menggunakan sensor daripada Sony. Tiga lagi lensa seterusnya adalah 8MP, 2MP dan juga 2MP. Menariknya lagi, dekat sini juga ada fungsi stereo mode yang sebelum ni kita jumpa pada Realme X3 Super Zoom. Seterusnya, kamera hadapan pula di sini adalah 16MP dan seperti kamera utama tadi, ia juga ada mode-mode menarik seperti portrait mode, nightscape, kita juga ada fungsi beauty dan sebagainya. Seterusnya, untuk video pula. Okey, video di sini dia menyokong rakaman tertinggi sehingga 4K 30 frame per second. Sebagai bonus dia lagi, Realme turut menyertakan fungsi penstabilan mereka sendiri iaitu UIS dan UIS Max Video Stabilization. Untuk bateri pula, Realme 7 menggunakan bateri berkapasiti 5000mAh. Ini adalah satu peningkatan berbanding Realme 6 dulu yang baterinya 4300mAh dan Realme 7 Pro yang baterinya pula 4500mAh. Bagi anda yang mementingkan pengecasan pantas, Realme 7 menyokong pengecasan pantas 30W, dikenali sebagai 30W Dead Charge. Tapi kami belum sempat menguji lanjut mengenai baterinya dan kami akan berbuat demikian pada video ulasan akan datang. Jadi ini adalah video pandang pertama kami secara ringkas untuk Realme 7 dan kami akan membuat ulasan lanjut mengenai peranti ini dalam masa terdekat. Ketika video ini dirakam, harganya belum diumumkan. Untuk ketahui lebih lanjut, setia dengan kami di amaz.my. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang.